sejarah panjang terbentang. Bagaimana konten pornografi bisa merusak otak Anda? Semakin mudahnya mengakses konten pornografi dapat membawa dampak negatif secara psikologis dan perilaku seseorang. Tidak terhitung hasil kriminal pemerkosaan yang terjadi karena konten pornografi yang tersebar melalui internet. Ada satu pernyataan menarik dari salah satu mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang mengatakan bahwa konten pornografi membawa dampak buruk pada kesehatan pengakses. Bagaimana video porno bisa merusak otak? Simak ulasannya. Namun, sebelum kita lanjut dan kamu suka dengan konten ini, jangan lupa berikan subscribe, like, and share. Terima kasih. Satu pertanyaan adalah bagaimana video porno bisa merusak otak? Dari total pencarian dengan semua keyword di internet, 25% di antaranya atau sekitar 68 juta setiap harinya berhubungan dengan pornografi. Hal tersebut dapat dijadikan acuan pernyataan bahwa manusia di era internet sangat mudah atau juga bahkan sudah menjadi seorang pecandu konten porno di internet. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa menonton film porno dapat berdampak buruk bagi kesehatan otak. Para peneliti di Jerman menemukan, terlalu sering atau secara teratur menonton film atau video porno dapat membuat volume otak di daerah striatum mengalami penyusutan. Striatum merupakan daerah di otak yang berkaitan dengan motivasi. Ketika menonton film porno, produksi dopamin akan meningkat sehingga membuat suasana hati bahagia. Akan tetapi, jika terlalu sering justru dapat menurunkan sensitivitas otak terhadap rangsangan seksual. Otak akhirnya membutuhkan lebih banyak dopamin, dengan begitu, seseorang pun akan memiliki keinginan lebih banyak untuk menonton film porno. Dua penelitian yang membuktikan kerusakan otak akibat pornografi. Menurut penelitian yang dipublikasikan di JAMA Psychiatry tahun 2014, menonton pornografi secara teratur dapat menumpulkan respon terhadap rangsangan seksual dari waktu ke waktu. Penelitian tahun 2011 itu diterbitkan dalam Psychology Today. Jika terlalu sering menonton film porno, pria maupun wanita akan membutuhkan pengalaman seksual yang lebih ekstrim untuk bisa terangsang. Mereka akan sulit terangsang jika hanya melakukan hubungan seksual biasa. Peneliti menyimpulkan, pornografi dapat menciptakan generasi muda yang putus asa di kamar tidur. Ahli bedah otak dari Amerika Serikat, Dr. Daniel Hilton Jr., mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit, karena dapat mengubah struktur dan fungsi otak, atau dengan kata lain merusak otak. Terjadi perubahan fisiologis ketika seseorang memasukkan gambar-gambar pornografi lewat mata ke otaknya. Dr. Mark Castleman memberi nama pornografi sebagai visual cocaine atau narkoba lewat mata. Bagian otak yang paling dirusak adalah prefrontal cortex atau PFC yang membuat seseorang sulit membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi, serta mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls. 3. Kerusakan otak pecandu pornografi lebih parah dibandingkan dengan pencandu narkoba. Sebelum kita lanjut dan kamu suka dengan konten ini, jangan lupa berikan subscribe, like, and share. Bila kecanduan narkoba mampu merusak tiga bagian otak, maka penggunaan materi pornografi yang berketerusan atau kecanduan mampu merusak lima bagian otak. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti mengatakan bahwa lebih susah untuk menghilangkan kecanduan konten pornografi yakni khususnya yang dari internet, dibandingkan kecanduan narkoba. Ketika seseorang telah menjadi pecandu konten pornografi, maka ada satu protein yang terbentuk alami di dalam tubuh yaitu yang disebut dengan delta fos. Akumulasi dari delta fos ini akhirnya memicu perubahan dalam otak secara perlahan-lahan. Pernyataan serupa juga datang dari seorang ahli saraf dari Universitas California. Dr. Gary Lins yang mengatakan bahwa ketika adegan porno ditangkap oleh mata manusia, maka secara otomatis akan direspon dan diteruskan ke dalam lapisan struktur dalam otak. Bahkan, hanya melihat konten atau video porno dalam waktu setengah detik saja, maka dalam waktu 5-10 menit akan menghasilkan perubahan struktural yang dapat merusak otak. Hal inilah yang menyebabkan video porno bisa merusak otak. Nah, menurut kalian seperti apa? Berikan komentarnya di kolom komentar. Nah, bagi kaum rebahan, mungkin ada baiknya segera mengubah pola pikir kalian sebelum terlambat.
Nikmati hidup ini, raih cita-cita dan motivasi diri kalian dengan baik. Berbicaralah dengan teman atau sahabat sejatimu, mungkin ada solusi yang lebih baik. Atau lebih baik mendekatkan diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Mudah-mudahan esok kita semua menjadi orang yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin.